Assalamualaikum teman-teman, Papi kembar lagi di pinggir sungai, lagi mau ngambil pesanan ikan ya, buat nanti bawa pulang oleh-oleh buat dedek kembar di rumah. Katanya nanti kalau nggak habis kita bagi-bagikan ke tetangga ya. Ikannya lumayan gede-gede nih, ini ikan anakan baung, kalau di sana bilangnya ikan lendi. Tapi bukan ikan keting ya, dia anakan baung. Beda kalau sama ikan keting. Ini proses penekingan ya. Nanti dimasukin box, kasih batu es biar nanti dia ikannya nggak busuk. Karena nanti perjalanannya ke Lampung Barat tuh memakan waktu hampir 4 jam lamanya ya. Jadi biar nggak busuk dikasih batu es sama. Ini total perkiraan beratnya nyampe 50 kilo ini. Mudah-mudahan sampai sampai tujuan. Selamat. Terus nanti setelah kita bongkar di sana di rumah, nanti kita bagi-bagi sama tetangga. Mati kapat tinggi, mau lagi makuk sadar lah. Ya you know, ini sudah bel, makan aja jam-jam. Esnya pakai dari pakai 10 biji ya, yang ringan di bawah. Nanti kalau dia langsung ditimpa di atas, nanti kurang ini. Kurang bagus, kurang dingin. Jadinya pokoknya nanti ada yang bawah paling mau busuk. Ini pakai banyak. Alhamdulillah dapat rezeki teman-teman. Dibawain ikan walaupun ikan kecil-kecil, masih kecil-kecil karena masih awalan ya. Jadi kalau masih awalan ini belum gede-gede ikannya, baru naik airnya. Paling nanti sekitar lebaran lah, habis lebaran tuh ya, mulai gede-gede ikannya. Katanya sih semakin gede, semakin banyak itu semakin murah dibeli ikannya. Tim pogang pom salah mana di. Ngaju. Ngade puke. Ini sadis. Ngodo. Oh. Ngomong ngidel. Doo. Cuba sekali hapa eh. Tilo ke gigi uai cuci ua ya. Cuma yang nan kada oh. Ngaju. Ram juga oh. Men si biasa do Sunda luai do omelis lo mau pak dia. Nejo. Telat pulat. Nak plastik enggak. Cuma suai lagi kan anu luak lomok pokok. Nak bocor kan. Ini es karobi. Polo. Oh, orang lah. Tembak pol. Ada beli kedai li, wa beli pokok dah. Tambah 10. Mah pokok lagi di dah. Oh, enggak. Sumber itu pasang memilih ikan mas ini pakaian. Iya, ramai terus kalau di ini tebu, kebun tebu, pasar tebu. Pasar tebu itu pasang ambil ini vanila. Ya. Iya. Yang sama ini apa manganya? Siapa itu ya yang ini orang jauh-jauh siapa kolomnya itu yang ada ikan loha biasanya kan ikan ini mau ini kan kalau ini mau ya nanti karena di sana enggak ada yang gede-gede. Ada di sana ini ikan anak baung ya, kalau disebut-sebut ikan lendi. Nah, ini dia, ini rupanya ini ada
30 kiloan lebih ini teman-teman. Tapi masih kecil-kecil. Nang baung nih kalau udah gede-gede katanya baru mantep. Tapi lumayan mahal sih harganya. Kisaran 30.000 sampai 25.000 kalau udah gede-gede. Oke, lanjut kita nanti bentar lagi kita pulang, udah jam 3 lewat ya. Ini datangnya subuh nih jam 3 karena papi mau pulang ke Lampung Barat dari Menggala ya, teman-teman. Jadi udah disiapin ikan sama Bang Sarnobi. Nah, kalau yang ini ikannya sudah di ini mau diangkat dari perahu ya, udah mau di packing karena kata bentar lagi mau diambil buat nanti dijual di pasar. Lumayan banyak kan teman-teman. Kok udah gede-gede ya Bang ya? Gede-gede bener sih, baru segede-gede jempol kaki. Tapi kalau dari rasa dagingnya udah lumayan enak ini. Ini masih apa? Masih seger-seger ikannya. Masih hidup. Nih, ada yang hidup. Campur lah. Tapi kalau keting rata-rata jarang sih ketingnya. Kalau ini anakan baung, teman-teman. Anak baung. Nanti kalau mau yang pesen datang aja ke Menggala. Oke, makasih ya teman-teman yang udah dukung channel Bapak Kembar. Semoga sehat selalu, sukses selalu channelnya. Kemudian teman-teman yang baru jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa hidupkan juga notifikasinya ya, biar cepet dapet info baru dari channelnya Papi Kembar. Oke, okay. Jangan lupa saling dukung. Ini kita melanjutkan ya teman-teman. Belum habis kalau di perahunya masih banyak. Oke, nanti kita lanjut pulang ya. Kita lanjut pulang. Udah ya. Selesai, nanti kita packing balik di motor, kemudian pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.